wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Dua kata itu yang bisa saya selalu ingin sampaikan pada Anda ini karena sehat dan semangat itu adalah modal paling utama. Dan Anda kembali berjumpa dengan saya, Head Subno Arif dari Forum News Network. Nah, mari kita hari ini membahas soal perkembangan politik di dalam negeri ya dan jangan benci politik karena bagaimanapun juga bagaimanapun maju mundurnya sebuah bangsa bagaimanapun juga apakah kehidupan bang, rakyatnya sejahtera atau tidak itu tergantung dari situasi politik dalam negeri dan tentu saja yang saya maksud adalah kalau kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang tepat pemimpin yang memang memikirkan kepentingan rakyatnya nah ini saya ajak Anda untuk bicara tentang rencana koalisi dari Tiga partai ya Nasdem, Demokrat dan e, PKS ya. Ini kan mereka berencana mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tahun 2024 ini ada tanda-tanda ini mulai makin menguat. Belum menguat sekali tapi sudah mulai makin menguat. Nah apa tandanya itu? Ya ini tim kecil ketiga partai itu telah bertemu beberapa kali. Kalau saya monitor sih sebenarnya baru yang kedua. Tapi mungkin saja ada beberapa pertemuan lain yang tidak termonitor ya. Dan dalam pertemuan yang terakhir yang berlangsung kemarin itu hari Selasa, itu pertemuan digelar di rumah pribadi dari Anies Baswedan di kalangan Lebak Bulus, di kawasan maksud saya Lebak Bulus Jakarta Selatan. Dan pertemuan ini sedikit istimewa karena walaupun disebut tim kecil tapi langsung dihadiri oleh Anies Baswedan sendiri dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus hari Murti Yudhoyono, foto-foto pertemuan anggota tim kecil ketiga partai itu diunggah di Instagram pribadi Anies Baswedan dengan keterangan sebagai berikut: "Tadi siang kami dapat kehormatan menyambut dan menjamu pimpinan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan DPP Partai Demokrat. Makan siang dan diskusi, kita diskusi panjang dengan terbuka dan mendalam." Semua menjalannya dengan serius, sebagai bagian dari ikhtiar bernegara secara matang dan bertanggung jawab. Suasananya guyub, riang gembira, dan solid. Insya Allah akan bisa membawa kebaikan bagi semua, bagi bangsa, dan bagi negara. Dari foto-foto tersebut, itu salah satunya, kita tadi terlihat Anies dan AHY diapit oleh Wakil Ketua Majelis Suro PKS, Sohibul Iman dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Sementara di belakangnya itu berdiri jurubicara PKS M Khalid dan Pipin Sofian, kemudian Wakil Sekjen eh, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman. Di sebelah Beni Kaharman ini, eh, anda eh, sebagian besar saya yakin kenal ini adalah mantan Menteri. ESDM Sudirman Said, dia sebagai perwakilan dari timnya Anies Baswedan foto tersebut itu foto yang tadi yang di uh, apit, uh, tadi juga diunggah secara resmi di uh, Instagram Partai Demokrat dengan uh, captionnya alhamdulillah silaturahmi makin erat terjalin untuk perubahan dan perbaikan <laughs> ini kata-kata perubahan dan perbaikan ini saya kira sensitif untuk ini yang mengunggah Partai Demokrat ya bukan Partai Nasdem. Ini kalau Partai Nasdem bisa bikin gara-gara lagi ya. <laughs> nah di unggahan lain Anis Baswedan khusus menampilkan foto-foto dia berdua dengan Agus Harimurti. Ada empat foto yang diunggah dan eh, ini kelihatannya diambil di, di tempat yang sama ya ini di pendopo rumah Anis Baswedan dan disertai dengan caption sebuah kehormatan siang tadi Mas Agus Yudhoyono berkenan mampir dan kami berdiskusi berdua cukup panjang. Comparing notes, saling mencocokkan catatan dan bacaan, selalu menyenangkan dan mencerahkan. Kalau berdiskusi, tukar pikiran dengan Mas Ahy membahas dari soal sejarah hingga soal tantangan Indonesia ke depan. Alhamdulillah, ketika gagasan tentang bernegara ditompang tinggikan, maka begitu banyak titik temu dalam diskusi. Sekali lagi, terima kasih, Mas Ahaye. Apa tafsir politik yang bisa kita baca dari momen pertemuan tersebut ya, baik pertemuan tim kecil maupun pertemuan antar berdua saja antara Anies Baswedan dengan AHY tadi. Pertama, tentu saja ini lobi-lobi intensif antara ketiga partai ternyata ini terus berlanjut di tengah sejumlah tanda tanya besar. Apakah koalisi ini, koalisi tiga partai itu akan terwujud? muncul semacam skeptisisme dari uh, publik ya ketika ketua umum partai nasdem surya loh itu uh, ditanya oleh wartawan soal bagaimana kelanjutan rencana koalisi tersebut dan saat itu surya menyatakan dia tidak akan memaksakan koalisi dan dia dia juga bilang bahwa tidak masalah bila tidak jadi koalisi dengan demokrat dan PKS begitu juga soal kemungkinan anies batal nyapres surya juga menjawabnya secara santai dan mengaku tidak terbebani Ya apa boleh buat? Nggak ada masalah. Kita nggak ada beban yang tinggi sekali. Nggak ada beban. Itu kata Surya Paloh di Nasdem Tower di kawasan Gunung Bia Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22 eh, Oktober 2022. Jangan dipikir ini hidup matinya Nasdem. Tapi hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain. Kan itu yang kita mau katanya. Nah ini kan pernyataan Pak Surya Paloh ini bikin parah relawan eh, dari Anies Baswedan yang sudah sangat bersemangat di berbagai daerah kan jadi lemes lagi ya <laughs> kalau kenapa karena bagaimanapun juga Nasdem ini kan eh, satu satu harapan ya satu satu harapan sementara ini karena bah, kalau tanpa Nasdem memang berat ini kelihatannya eh, Anies Baswedan untuk tampilan kemudian yang penting dicatat Pak Nasdem ini adalah partai koalisi pemerintah kita tahu kan bahwa di luar koalisi pemerintah itu yang eh, partai oposisi yang tersisa kan tinggal eh, PKS dan eh, partai Demokrat dan dua partai ini nggak cukup kalau untuk memenuhi eh, syarat presidensial threshold 20 di, di parlemen jadi sebenarnya eh, nasdem ini menjadi game changer gitu ya ketika dia mengumumkan Anies Baswedan jangankan yang ketika dia deklarasi sendiri ketika dia memunculkan nama Anies Baswedan bersama dengan Ganjar Pranowo dan Andika saja ini sebenarnya peran nasdem dalam menghidupkan kartu Anies Baswedan itu sangat besar. Nah, tapi tiba-tiba kok Pak Surya Paloh terkesan jadi kayak hopeless begitu ya, kayak nggak bersemangat gitu ya. Sinyal bahwa koalisi tidak akan segera terbentuk itu juga sebenarnya bisa kita tangkap ya dari hasil pertemuan antara Anies Baswedan dengan uh, Agus Harimurti sebelumnya. Anies, anda masih ingat waktu itu, Anies pada waktu itu datang menemui Ahy di kantor DPP Partai Demokrat, disambut luar biasa pada waktu itu. Namun, setelah pertemuan juru bicara Demokrat itu e, e, menyatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai deal or no deal, nah ini apa pula maksudnya? Gitu, jadi e, ini sepakat untuk tidak sepakat. Gitu, nah orang juga kemudian e, tadinya kan menduga setelah e, bertemu dengan setelah berkunjung ke Demokrat pasti akan dilanjutkan dengan PKS. Ternyata tidak, Anies itu tidak melanjutkan kunjungannya menemui partai PKS. Padahal kan dia ini diberi mandat oleh Partai Nasdem untuk melakukan lobby-lobby dengan Partai Koalisi dan diberi kebebasan untuk memilih siapa yang akan dijadikan calon wakil presidennya. Tidak lama setelah itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsi menyatakan belum ada rencana untuk deklarasi capres. Semuanya menunggu keputusan Majelis Suro sebagai institusi tertinggi di PKS. Dari berbagai pernyataan Surya Paloh dan juga pernyataan elit Demokrat dan PKS, publik itu menangkap ada kebuntuan dalam upaya menjodohkan Anies Baswedan ini, eh, dengan calon-calon dari PKS dan Demokrat. Tentu dan saja, ini imbasnya adalah eh, susah. Ini menjodohkan NasDem, PKS, dan Demokrat dalam sebuah koalisi. Nah, tiba-tiba saja hari Jumat lalu muncul kabar, tim kecil ketiga partai itu bertemu bersama dengan perwakilan Anies Baswedan. Dari partai NasDem, diwakili oleh Ketua DPP Sukun Suparwoto dan Willy Aditya, dari Demokrat, itu hadir Sekjen Tengku Rifki Hasan dan dari PKS itu wakil diwakili oleh wakil ketua Majelis Syuro Soibul Iman dan Muzamil Yusuf. Sementara ya dari pihak Anies eh, diwakili oleh Sudirman Said. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dalam pertemuan tersebut dibahas kriteria cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Itu keterangan dari Willy Aditya dan keterangan tertulisnya ya. Nah, pertemuan tim kecil itu e, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di rumah Anies Baswedan yang berlangsung kemarin. Kali ini, seperti saya sebutkan tadi, Anis ikut hadir dan juga dari Demokrat langsung dihadiri oleh sang ketua umum Agus Harimurti. Apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa mereka ini, tim kecil ini, mulai melangkah maju dan sudah mulai menjadi titik temu sehingga tim kecil kualitasnya dinaikkan sedikit dengan menghadirkan kandidat capres yakni uh, Anies Baswedan dan ketua umum partai Demo Demokrat Agus Harimurti. Soal siapa yang akan jadi cawapres ini kan sekarang sebenarnya sudah mulai mengerucut ya. C calon wakil presiden dari PKS seperti dikatakan oleh juru bicaranya Muhammad Khalid, uh, Muhammad Khalid dari semula itu lima orang sekarang ini mengerucut pada satu nama yakni mantan gubernur J Jawa Barat Ahmad Heriawan atau biasa dikenal dengan Aher. Sementara Demokrat itu tidak berubah posisinya tetap Agus Harimurti Yudhoyono itu sebagai harga mati. Apakah pertemuan berdua antara Anies dengan AHY ini merupakan sinyal bahwa Anies itu lebih cenderung memilih AHY ketimbang Aher? Ini tentu saja menjadi spekulasi juga gitu. Kita kita tahu kalau kemudian nanti belakangan muncul lagi pertemuan antara uh, Anies dengan Aher misalnya. Dan yang jelas bahwa Anies sekarang sudah bertemu dengan dengan Ahaye dan tadi menyatakan bahwa memberi sinyal-sinyal ada semacam chemistry yang nyambung lah di antara mereka berdua gitu ya. Walaupun sebenarnya gini, kalau e, kalau kita runut ke belakang, Anies sendiri kan sudah memberi semacam kisi-kisi kriteria cawapres yang akan dia gandeng. Pada waktu itu dia menyebut tiga syarat ya, satu itu memberi kontribusi dalam kemenangan. Kedua membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi. Ketiga itu bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Itu dikatakan oleh Anies ketika acara Nasdem memanggil ya pada waktu eh, itu di eh, Nasden Tower pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Nah, siapakah yang cocok dengan kri tiga kriteria yang disebutkan oleh Anies Baswedan tersebut? Apakah Agus Harimurti Yudhoyono atau Aher atau malahan kandidat lain di luar dua calon wakil presiden yang diusulkan masing-masing partai tadi. Kalau melihat sebutannya sebagai tim kecil, tampaknya proses konsolidasi apalagi koalisi ini memang masih perlu waktu panjang. Buat anda para pendukung Anies Baswedan masih perlu bersabar, ya <laughs> menarik nafas dalam-dalam sambil bolehlah kalau mau berdebar-debar gitu. Apakah ini akan jadi atau tidak Anies Baswedan ini? nyapres pada tahun 2024, apakah dia dapat tiket? Ini kelihatannya memang sangat tergantung pada ke bagaimana ketiga partai ini mencapai jatuh titik temu. Jadi, kalau kemudian Anda tanya, kalau gitu apakah target tanggal 10 November itu akan ada deklarasi dari ketiga partai, itu juga akan berlangsung. Saya kira ini waktunya yang akan menunjukkan. Jadi, silakan bersabar sedikit karena seperti juga dikatakan Anies Baswedan, waktu-waktu dia menerima eh, apa, lamaran atau menerima deklarasi dari partai nasdem, waktu-waktu itu dia mengutip ayat Quran yang menyerahkan bahwa eh, Allah itu eh, memberikan kekuasaan pada mereka kehendaki dan akan mencabut kekuasaan dari mereka yang tidak kehendaki. Jadi, sebenarnya itu takdirnya sudah ada. <laughs> Cuman, kita kadang-kadang memang tidak sabar untuk menunggu takdir. Bagi kita semua, saya kira sebenarnya ini bukan preferensi uh, siapa yang akan jadi calon presiden atau siapa yang gagal jadi calon presiden, tapi bagi kita pasti, saya yakin Anda semua ingin bahwa Indonesia itu uh, menjadi lebih baik. Dan tentu saja, pilihan siapa yang akan menjadi presiden pada pilpres 2024 itu sangat menentukan. Saya Insurno Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.